Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Sintang Game. Bagaimana kabar kawan-kawan semua kali ini? Semoga semuanya sehat dan baik-baik saja. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan lagi gameplay God of War yang kita mainkan kemarin. Oke teman-teman, kemarin kita sudah menyelesaikan quest ya teman-teman, untuk menemukan banyak peti-peti yang belum terjangkau kemarin teman-teman. Kali ini kita sudah sampai di pegunungan dan kita akan lanjutkan lagi. Dan ini kita menemukan kristal di atas ini ya teman-teman. Siapa juga yang iseng meletakkan kristal di atas itu ya teman-teman. Ini harus kita taruh di depan patung ini ya teman-teman kemarin ya. Patung rusak kemarin. Nah, kita letak di sini. Ayo tugasmu Atheus, tembak yang satu lagi. What does it say? No yoke beast, nor fearful throng, nor rude priest, nor know my call. Kita coba lihat apa jawabannya. Is it the answer? Freedom. Sure, that works. Freedom, freedom, teman-teman. Go ahead. Oke, sure. Coba kita. Ross. Nah. Sepertinya patungnya mulai bergerak, teman-teman. Dan pintunya terbuka, teman-teman. Oke, kita masuk pintunya, teman-teman. Dan ada kristal lagi di sana. Kita tembak agar menjadi terang dulu. Ya, kita nggak bisa nyebrang teman-teman. Oke, sepertinya. Kita harus lewat sini sepertinya. Ayo teman-teman, kita masuk tempat gelap ini teman-teman. Sangat mengerikan. Ayo terus. Kita masuk sini. Nah, kita sampai di sini. Dan di sini ada jalan ya. Hancurkan dulu semua peti yang ada di sini. Nah, di situ ada peti lagi, teman-teman. Oh, ini item yang kita tembak tadi ya di ember. Nah, kita dapat peti lagi teman-teman. Kita nggak sampai kita melewatkan peti-peti lagi teman-teman. Nanti kita balik akan susah teman-teman. Ya nanti aja kita equip. Karena Kratosnya masih kuat ya teman-teman. Oke, kita kesini. Sembuhkan diri dulu teman-teman. Kita angkat batu ini. Nah, di depan sana monster sudah menunggu. Kita pidik langsung. Oke. Nice. Bunuh dia. Rasakan lu, penyihir jahat. Nice. Oke. KO dia teman-teman. You did well. Kali ini Kratos sudah memuji tindakan anaknya teman-teman. Nah, ini ada kristal teman-teman. Dan di atasnya juga ada ember. Yap, tidak kena teman-teman. Ya, kena.
Oke, kita ambil item yang terjatuh tadi. Oke. Di sini ada teka-teki lagi. Kita lihat dulu sekelilingnya. Di atas itu ada huruf N. Dan di sini ada N, tapi N-nya lain, teman-teman. Ini memang N, teman. Dan di sini kita hancurkan dulu. Nah, ada darah. Tidak ada jalan, teman-teman. Kita ambil peti itu. Berarti kita harus lewat sini. Yep. Ini ada kristal yang kita tembak. Lama monster ini, teman-teman. Terkena panahnya Atreus ya. Damage-nya lumayan banyak tuh panah Atreus. Nah. Kita ngapain ke bawah lagi? Wup. Wah, wah, wah. Di bawah dia sekarang. Rasa kami. Masih belum mati loh. Rasakan ini. Beku-beku lah. Nah. Sudah mati dia, teman-teman. Ayo Atreus. Jangan buang-buang waktu. Boy, nah, another light crystal. Rupanya di situ kristalnya, teman-teman. Oke. Langsung kita ambil. Just look at this. If it feels so dead. I was gonna say ancient. Ancient. Dan kita masuk sini, teman-teman. Ini ada kristal, tembak terus. Terus belum datang. Nah. Mati lu. Nah. Wih, sana ada kristal, teman-teman. Sini juga ada kristal. Oke. Di sini huruf N. Ntar kita ambil kristalnya dulu. Kita pasang di sini, teman-teman ya. Di mana? B N R. Okay. Yes, I see it. Oke, okay, teman-teman, kita bawa ini berarti bukan di sini ya. Hurufnya harus B N R. Nah. Ini kita pasang di sini kayaknya. Ya, tunggu sebentar. Kita pasang ini dulu. Wow. Waduh, kena, teman-teman. Rasakan kalian. Itu udah marah. Oke, nice. Nah, baca itu Atreus. Baca dan terjemahkan ya Atreus. Oke. Okay. Okay.
Ya ampun, itu doang. Ya. Terus kita harus selesaikan teka-teki ini lagi, teman-teman. Di situ tadi bawah ada N ya. Ini kita tekan dulu. Wah, tidak sampai, teman-teman. Dan itu ada huruf B. Kita coba kesini. Belum terbuka, berarti yang di bawah. Nah, satu lagi di mana? B, N, R-nya di mana, teman-teman? Oh, itu dia. Enggak kelihatan tadi. Ini harusnya huruf R. Nah, huruf R, betul enggak? Yap, T-nya terbuka. Huruf R ya. Nah, kita sudah dapat tanduk, teman-teman. Berarti satu kali lagi tarik kita akan bertambah, karena kita sudah dapat dua. Dan sekarang kita menuju ke mana lagi? Ke sini. Nah, kita api, teman-teman. Kita hajar dulu ini satu musuh. Masih adakah? Tidak ada. Oke, kita masuk sini ya, terus. Ayo cepat terus. Banyak sekali mayat-mayat tengkorak ini, teman-teman. Kok banyak sekali ya? Tell me what you see. Well, they look like men, not giants. Correct. But you seeking treasure. See the traps? Oh yeah. Lucky for us, they sent them all off. Sepertinya mereka ini terjebak oleh jebakan ya, teman-teman ya. Para pencari harta karun tadi. Oke, kita. Kita sudah sampai di sini, teman-teman, di belakang. What does it say? Yes, sir. Di belakang patung rusa ini, teman-teman. One of the four stags of the World Tree. He's supposed to watch the entrance to Yunnan while the giants sleep. Kita ambil dulu item-item yang ada di sini. Jangan lewatkan ya, teman-teman. Nah, ini ada lagi. Ada apa dalam ini? Berubah warna, teman-teman. Ini merah. Kita ambil yang putih. Nah, kita dapat XP lumayan, teman-teman. Boy, over here. Ini ada scroll. Scroll yang berharga ya, teman-teman. Oke, kita lihat di jurnal The Serpent. Kita lanjut lagi, teman-teman. Di sini sepertinya sudah tidak ada apa-apa lagi dan kita tembak. Nah, kita masuk pintu ini. Monster pun sudah menunggu kita, teman-teman. Aduh. Kena, teman-teman. Kena pedang api. Rasakan ini. Apaan ini, teman-teman? Denyut jantung itu lagi. Dan situ ada kristal. Kita harus cari kristal lagi, teman-teman. Di manakah kristal? Wow, dan ada musuh lagi. Sangat berbahaya musuh kali ini. Mati lo, mati lo, mati lo. Nah, gue sikat lo. Hancur, hancur lo.
Masih ada musuh. Masih ada musuh rupanya. Finishing. Yes, fatality. Yes. Oke, sudah teman-teman. The peak is still our goal. We find a way up. Kita masuk dulu sini. Kita ambil ada item sepertinya ya. Nah, kan ada item. Oke. Kita keluar lagi teman-teman. Kita cari kristal. Kita cari kristal buat si buat di sini tadi teman-teman. Di sini ada kristal. Tidak ketemu di mana kristalnya. Di bawah itu enggak ada juga. Sudah kita ambil dan kita tembak ini. Nah. Jalannya kemana teman-teman? Ke atas. No, the request has been more complicated than she could have foreseen. Oke. It's a name, I think. Risley. Ada sebuah nama dan artinya teror, teman-teman. Nama artinya teror. Weird. There's a candle on the table. Oke, ada item yang jatuh, kita ambil dulu. Bifrost. Eyes open. Oh, ngapain kita ke bawah lagi teman-teman? Oh, itu pasti untuk bawa kristal teman-teman. Jika kita ada kristal. Oke, di bawah ini ada peti teman-teman. Ambil dulu itemnya. Oke, naik lagi. Kita sudah dapat hex silver yang lumayan banyak ya kali ini. Oke. Nah, ini. Nah, kita buka dulu pintunya. Semoga tidak ada quest yang terlewatkan. Wow, kita sudah tiba di area Discover Heart of the Mountain ya teman-teman. And if this claw reaches the summit, our goal is near. Kita cek dulu. Kita cek dulu di sini. Di situ ada peti teman-teman. Tapi belum bisa dibuka dan sini juga belum bisa naik ya. Nah, ini ada peti. Sudah dapat itemnya, kita cek lagi. Di sini. Sini nggak ada. Sini juga nggak ada. Nah, kita bisa ke atas. Kita cek di sini ada apa? Enggak ada apa-apa di sini teman-teman. Ini juga enggak ada apa-apa. Pokoknya kita berantain barang di sini teman-teman. Dan di sini ada kata-kata lagi. Read it. That's funny. How so? One hand rope, Jotnar only. And another rope, and also dwarves. Should we add one? No. No. Tidak ada tempat lain, teman-teman. Wow, di sini ada ruangan tersembunyi rupanya, teman-teman. Oke, kita masuk dulu di sini dan sini ada peti kemas.
Nah, kita sudah dapat ke ini, teman-teman. Item lagi. Kita keluar dulu. Aish, keluar lihat mana ya? Oh, ini, teman-teman. Kita lihat sini. Selanjutnya sepertinya kita harus putar roda ini ya. I think I see how this works. The claws on one side. And if we get this unstuck. Oh, hampir saja. Hampir saja Atreus. Hampir saja Atreus tadi. Jangan memarahi Atreus terus, Kratos. Dia masih anak kecil. Kita coba putar lagi. It's stuck. Nyangkut, teman-teman. Monster bermunculan. Lagi-lagi monster pengganggu. Kalahkan mereka semua. Mamam tuh. Ada di atas lagi. Dah mati satu. Bunuh mereka semua. Atreus, dah. Ini lagi satu. Gunakan serigalamu, Atreus. Nah, mantap sekali Atreus. Serigala Atreus. Nah, sudah. Lagi-lagi ketemu pintu ini ya, teman-teman. Pintu yang cuma bisa dielus oleh Kratos. Cuma bisa dielus, teman-teman. Oke, selanjutnya kita ke sini, teman-teman. Atreus, follow me. Sorry, I got distracted. Wish. Kita ketemu lagi dengan Brook ya, teman-teman. Brook ini di mana aja ada. Ini juga Brook dan Sindri ya. Adik-beradik Blacksmith. Ya, nanti kita berbicaranya. Kita mau upgrade dulu senjata yang bisa di-upgrade. Wounds armor. Nah, ini bisa di-upgrade, teman-teman. Oke. Semakin keren, teman-teman. Equip. Oke. Sekarang kita talon bow punya Atreus. Nah, punya Atreus juga bisa di-upgrade. Nah, mantap sekali. Kita cek dulu skillnya, teman-teman. Skill. Oke, ini sudah terbuka. Skill Atreus, kita chase dulu. Nah. Bentar, ini ada armor. Armor. Socket. Bisa di-equip. Yep, sudah di-equip. Skill Kratos. Kita pucis dulu ya, skill Kratos ya. Oke. Purchase semua skill. Sudah habis, teman-teman. Sudah tidak bisa lagi.
Okay, next kita akan Okay, teman-teman, sampai di sini dulu gameplay God of War yang kita mainkan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya kali ini. Next kita akan lanjutkan lagi petualangan kita menuju ke atas ini ya, teman-teman. Okay, buat teman-teman yang belum subscribe channel Sintang Game, silakan subscribe, like, share, dan komen teman-teman supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Sintang Game. Okay, saya dari Sintang Game pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di next video. See ya.